Baik, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pemirsa Akhir Lusana Channel, pada kesempatan kali ini saya akan ziarah di makam Dalang Kundang. Ki Timbul Hadi Prayetno. Nah, ini pintu masuknya. Dan ini komplek pemakamannya Ki Timbul Hadi Prayetno. Nggih. Berada di Pak menika dusun menapa, Pak? Nggih. Berada di dusun Gaduh Wetan. Desa nipun, Pak. Patalan nggih, Pak nggih. Desa Patalan, kecamatannya Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini kita akan ke makam beliau. Dan sejenak nanti kita akan mendoakan. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditempatkan di surganya. Dan tentunya karya-karya yang telah ditorehkan di jagat pakliran atau di jagat pewayangan, khususnya wayang kulit, betul-betul bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan ilham kepada para dalang-dalang senior yang saat ini baik masih menempuh di pendidikan atau pawiyatan-pawiyatan, baik pawiyatan formal maupun non formal, artinya baik yang di SMKI Yogyakarta maupun di Institut Seni Indonesia Yogyakarta maupun yang di sanggar-sanggar pamulangan, karena Yogyakarta sangat banyak sanggar-sanggar pedalangan begitu ya. Nah, ini nisan dari makam Ki Timbul Hadi Prayitno. Saya akan merapat. Mohon maaf, ini tulisannya ini memang agak sudah agak hilang, tapi ini jadi nisannya ada payon ya, dua nih. Ini pemirsa. Ya. Dan ke bawah ini dia, ini tulisannya Kiai Timbul Hadi Prayetno, KMT Cermo Manggolo. Seperti ini. Sebenarnya di bawahnya masih ada tulisan lahirnya gitu ya, dan wafat beliau, tapi sudah tidak terlampau terdeteksi. Pemirsa Akhir Lusana Channel, ini kami bersama Pak Slamet. Pak Slamet, mungkin bisa merapat. Duduk di sini nggak apa-apa, Pak, atau di sini nggak apa-apa. Pak Slamet ini mengenal Ki Timbul dari apa, Ki? Pak Slamet. Oh iya, saya tuh mengenal Mbah Timbul. Mengenal Mbah Timbul ini dari radio. Oh, pertama dari radio, lama sekali mengikuti siaran-siaran pagelarannya di radio. Kemudian siaran langsung pas tampil itu juga sesekali saya sudah sering melihat. Iya. Dan itu sangat luar biasa. Beliau itu amat saya wupiyani niki ora gede, tapi suaranya begitu luar biasa. Jadi seakan-akan suara dengan performanya itu beda.
Dan suaranya itu luar biasa. Kalau seakan-akan nggak percaya kayak itu piyai ini semono kuwi. Tapi wah, vokalnya. Iya. Dan lagian itu mentes. Jadi kalau untuk gagrak ngayuk Jokarto yang orang-orang itu, nah itu sangat tepat karena itu pejangan-pejangannya, saran-sarannya itu sangat luar biasa, banyak mengandung makna-makna yang tersirat. Dan lebih cenderung ke pakem. Oh iya iya iya. Lebih ke pakem. Jadi orang oke bujukannya, orang oke jadinya, orang oke celana ini mentes gitu. Tatah titis tatah dan seperti itu lengkap sekali. Jadi Pak Slamet ini selain mendengarkan radio juga nonton secara langsung, gitu. Iya, langsung, apalagi ruatan juga sering. Oh, iya. Sering Pajanan Selatan juga, di Wijinan juga sering. Sering saya melihat juga. Iya. Dan saya juga sangat senang dengan beliau ini karena apa? Iso mat-matan gitu. Dirasainnya kayak masuk di balung susu gitu. Oh iya. Pak Slamet sedangkan sebagai mahasiswa ISI seni pedalangan ya, iya. S1 begitu. Nah, maaf istilahnya kalau di studi-studi di kelas di ISI itu nama Pak Timbul diperbincangkan tidak, Pak? Bukan hanya diperbincangkan, malah ini yang menjadi sorotan dan menjadi acuan, menjadi tolak ukur parameter untuk gagrak ngayuk Jokarto. Oh. Ini Mbah Timbul yang benar-benar yang untuk acuan pedoman yang paling pokok, paling utama. Kalau di kampus di kampus ISI. Oh, iya. Lah panjenengan barangkali monggo mungkin mau mendoakan apa Pak tapi diwujudkan, disuarakan mungkin monggo, atau ya istilahnya bagaimana mungkin mau menyampaikan mumpung ini sudah ada di pusaranya Kitimbul Hati Prayitno. Karena saya tuh sangat terkesan sekali dengan itu apa namanya kodo-kodo Mbah Timbul mau patut sama guru-guru itu. Oh begitu. Nggih monggo. Ya, sebelum saya mendoakan mungkin saya tak menyampaikan ya, cara suluk ododo songo. Oh ododo songonya. Ododo masuk sama mau guru-guru itu. Gitu. Maaf Pak karena ini handphonenya barangkali bisa keras ya Pak Nen Pak ya. Oh jadi. Biar bisa masuk. Oh, nggih monggo. Mau ododo songo itu setelah suluk lagon kan langsung ke ododo songo. Iya. Itu seperti ini saya sangat berkesan, mudah-mudahan beliau juga bisa berkenan. Ya. Ini saya menyampaikan ododo ini semata-mata karena saya itu sangat sangat gandrung ya. Nggih. Sangat gandrung, sangat mengagumi dan ini akan saya bawa sampai ke depannya saya ke depan masa yang akan datang itu tak tular-tularke. Iya, iya. Mari masyarakat podo bareng-bareng mengembangkan, membudidayakan apa yang telah menjadi karya-karya beliau. Coba, ini Pak. Yang akan saya sampaikan ini seperti ini. Bumi kuncing mandelong kang langit samudra kocak sumamburat ya yakin nepura banyune ora kingkang gunung-gunung oh lemah pengkah mawetu geni katempuing bayu bodro ing akoso cumeklub samudra lir gelap soso kekayon rebah katyo den babati prabawaning goro-goro itu ya Pak, kurang lebihnya seperti ini tadi tapi ada kesalahan sedikit tapi enggak apa-apa. Oh iya tadi ada kesalahan sedikit. Oh nggih tapi enggak apa-apa karena ini spontan. Nggih ini spontan ini ya sekarang yang saya pakai selama ini. Baik pemirsa Akhirullah Sono Channel, itulah tadi ododo apa Pak namanya? Ododo patet songo. Ododo patet songo. Sebelum masuk goro-goro ya Pak ya. Mau masuk ya. Yang sering dipakai Mbah Timbul. Yang sering dipakai Mbah Timbul. Mudah-mudahan Pak Slamet juga juga nantinya karena memang sebagai mahasiswa pedalangan dan juga sudah lulus dari Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta, mudah-mudahan beliau juga nantinya bisa, bahkan mulai sekarang sudah bisa menjadi seorang dalang gitu ya. Dan nanti karya-karyanya juga bisa terinspirasi oleh
Mbah Timbul. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari lokasi pemakaman Ki Timbul Hadi Prayitno, Dukuh Gaduh ya, Pak. Dukuh Gaduh Wetan, Patalan, Jetis, Bantul, Yogyakarta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Ya, akhir lusana pemirsa aku, akhir lusana channel, tadi saya sudah mendoakan dan sudah selesai. Oleh karena itu, saya bersama Pak Slamet akan pulang. Terima kasih. Yeah.